Ya intinya bekerja dimanapun disyukuri ya bro ya, semuanya pasti capek. Berangkat pagi, berangkat apa ya, berangkatnya siang, padang lah istilahnya kalau orang Jawa, budal padang mulai peteng, semuanya pasti merasakan. Bekerja dimanapun intinya semangat lah. Jangan putus asa, jangan mengeluh, kerja. Bro, alhamdulillah wis mari bro, kerjanya wis mari, tinggal istirahat. Korea tak seindah foto profil bro, Korea keras bro, awak remuk, budal isu mulai bengi, jadi koncoku iki nyaju, iki wong-wong kene iki, wong kene iki wis tua-tua panggah kerja bro, absen ini arepe absen. Absen dadak mlaku sekitar 50 meter lah. Kayak. Kayak bolone. Bolone. Ya intinya bekerja dimanapun disyukuri ya bro ya. Semuanya pasti capek. Berangkat pagi, berangkat apa ya, berangkatnya siang, padang lah istilahnya kalau orang Jawa, budal padang mulai peteng, semuanya pasti merasakan lah yang merantau atau bekerja di luar negeri. Dan pesanku ya pokoknya sabar bro ya, pokoknya dinikmati, disyukuri apapun pekerjaannya, yang penting bersyukur. Itu tuh temanku yang orang di Lanka itu, bro sini bro. YouTube itu pasal, nah, anyong. Ya, bro. Lu gue so, nanti nih ya YouTube. Upload deh. Video YouTube. Bye-bye. Itu yang, itu di sini udah 12 tahun itu gak mau pulang itu. 12 tahun meninggalkan istri. Meninggalkan istri 12 tahun, bayangkan. Apa enggak keras itu namanya. Keras sekali dan sadis sekali bro. Kalau aku kan cuma 5 tahun ya, kalau aku cuma 5 tahun bentar lagi pulang lah. Gak mau lama-lama di sini. Di sini gak usah lama-lama bro. Yang penting udah dapat modal terus pulang, itu aja lah. Gak usah repot-repot. Ya begini posisinya pabrikku. Membuat selebor nih, ini. Nah, membuat selebor. Buat selebor mobil, pangkon mesin, buat sasisnya lah istilahnya. Tapi nggak semua komplit, nggak bro. Jadi apa ya, spare part itu cuma sebagian aja. Ini keluar dari pabrik, alhamdulillah sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Ini bersama Sohib, kreator Ji Ahmad Raketa. Pokoknya mulai kesel istirahat bro. Habis pulang ini tinggal mandi, istirahat. Kalau lapar ntar makan, kalau enggak ya enggak lah. Tadi kan udah makan ya. Udah makan jam 5, setengah 6 tadi udah makan. Masih kenyang. Ntar kalau malam biasanya ngoseng-ngoseng. Enggak tahu ngoseng tempe atau ngoseng apa ya, ngosek telur. Kalau malam ini bro, kameranya nggak begitu padang, nggak begitu jelas. Itu tadi bro ya pesennya, pokoknya kerja dimanapun intinya semangat lah, jangan berputus asa, jangan mengeluh, pokoknya kerja, gajian. Jangan lupa sama yang di rumah, ditransfer di rumah uangnya, jangan buat main aja. Ya main ya boleh lah, tapi ya sebagian. Jangan buat semuanya buat main, nanti pulang yang di rumah nggak ada transferan. Nah ini teman-teman semuanya, ini waduh pada wajah lesu. Wah kelihatan. Wajah lesu.
Wah, lampunya langsung nyala, bro. Kling, kling, celong, celong. Yo. Sinyala, bentar lagi nyala nih. 1, 2, 3. Hup. Oh, mati itu. Waduh, menakutkan wajahnya. Wah, ini pakai sensor ini kalau di tangga kan. Di tangga, di lorong tuh lampunya pakai sensor. Sensor gerak. Udah sampai asrama ya, beginilah perjalanan pulangnya, bro. Alhamdulillah nggak begitu jauh toh dari pabrik, cuma jalan kaki 2 menit setengah udah sampai. Lepas sepatu. Tempat sepatunya ngengong. Tempat sepatu ini kamarku. Wes sampai dalam kamar, alhamdulillah. Dah dulu, bro, ya. Wassalam.